Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa, itulah kasih mesra sejati dan mulia. Kepentingan sendiri tidak diingini bahagia kekasih saja yang diharapi. Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa, itulah kasih mesra sejati dan mulia. Selamat bersara Cikgu Mat Syah. Okey. Okey, semua je kan? Agak gambar kan video. Video. Okey, semua kata. Okey, jap. Habuk. Aduh. Okey. Alah, Cikgu Mat Syah dah tak ada. Kami semua ucapkan selamat bersara Cikgu Mat Syah. Selamat berehat di samping keluarga dan di rumah. Bye Cikgu Mat Syah. Bye. Okay, Cikgu Mat Syah, terima kasih sebab ajar saya selama ini. Terima kasih Cikgu Mat Syah. Selamat besar Cikgu Masya. Semoga Cikgu Masya berbahagia selalu. Happy Retirement Cikgu Masya. Ia teruskan hobi Cikgu Masya. Semoga berbahagia selalu. Assalamualaikum. Terutama kepada Cikgu Masya, saya ingin ucapkan tahniah kerana berjaya sampai ke garisan penamat perkhidmatan. Selama hampir 30 tahun, saya doakan Cikgu Masya terus sihat dan menikmati alam persaraan dengan baik. Semoga Cikgu Masya sejahtera di dunia dan akhirat dan teruskan menyumbang kepada bidang pendidikan. Jadi selamat bersara. Ya, selamat bersara, Abang. Harap dapat expand masa nanti dengan selamat berehat dengan sepuas-puasnya. Hai Cikgu Mat Syah, selamat bersara. Semoga diberikan kesihatan yang baik dan kekal selama-lamanya. Jangan lupa kami. Selamat bersara Cikgu Mat Syah. Selamat bersara Cikgu Mat Syah. Selamat bersara Cikgu Mat Syah. Semoga diberi kesihatan yang baik. Jumpa lagi. Selamat bersara Cikgu Mat Syah. Selamat berehat Cikgu. Semoga ceria selalu Cikgu. Nama saya Azrul Nazran bin Norman. Jadi pertama kali saya berjumpa dengan Cikgu Mat Syah ni, berkenalan dengan beliau adalah pada April 2014, iaitu pada tahun pertama saya posting di SK Tengket. Jadi apa yang saya boleh gambarkan di sini, Cikgu Mat Syah adalah seorang yang sangat baik. Cikgu Mat Syah seorang yang sangat baik. Kata-kata dia penuh hikmah. Dia tidak lokek dengan ilmu, sentiasa berkongsi pengalaman dan macam-macam lagi lah. Jadi Cikgu Mat Syah, selamat bersara, tahniah. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah SWT bersama keluarga tercinta. Sihat-sihat selalu, ceria-ceria selalu. Okey? Jika ada masa, nanti kita akan berjumpa. Baik, terima kasih. Selamat bersara.
Saya Cikgu Mislam Bek Alimin ingin mengucapkan selamat bersara Cikgu Mak Sah. Semoga berbahagia menempuh kehidupan baru selepas bersara bersama keluarga. Beliau adalah seorang yang baik, penuh komitmen dalam kerjaya dan sebagai seorang guru yang berdedikasi dan banyak membantu saya ketika saya menjadi guru besar di sana. Selamat bersara Cikgu Mak Sah. Saya Izai bin Hakimi bin Rahani, bekas pelajar pada Cikgu Mak Sah. Saya nak ucapkan selamat bersara Cikgu. Terima kasih kerana mengajar saya daripada tahun 2011 hingga 2018. Untuk Cikgu Mak Sah, selamat bersara juga sekali lagi. Dan semoga diberikan rezeki dipanjangkan umur dan berjaya di masa akan datang. Saya Atihah, bekas pelajar SK Tengkek 2017. Saya ingin mengucapkan kepada Cikgu Mak Sah terima kasih kerana telah mencurahkan pelbagai ilmu, dan saya ingin meminta maaf jika ada terkasar bahasa atau tersilap bahasa. Saya Nur Aini Sara binti Muhammad Razi. Saya pernah belajar dengan Cikgu Mak Sah selama 2 tahun dan beliau mengajar saya dengan bahasa subjek bahasa Melayu. Jadi saya sebagai bekas student nak ucapkan selamat bersara kepada Cikgu Mak Sah dan terima kasih telah mengajar saya dan adik-adik saya iaitu Muhammad Lifan dan Syed Amia dalam subjek bahasa Melayu juga. Assalamualaikum Cikgu Mak Sah. Selamat bersara. Semoga Cikgu sentiasa sehat. Selamat bersara. Assalamualaikum Cikgu Mak Sah. Selamat bersara. Semoga sentiasa bahagia dan ceria bersama keluarga tersayang. Selamat bersara Cikgu Mak Sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Mak Sah yang telah bertugas bersama saya di SK Tengkek dan pernah juga bersama di Pemanis sebelum ini. Selamat bersara Cikgu Mak Sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua murid. Cikgu doakan semoga anda semua berjaya dalam pelajaran dan apa jua bidang diceburi. Datanglah ke sekolah untuk menimba ilmu. Pada rakan-rakan guru, teruskan usaha ke arah melahirkan pelajar yang sebelah. Jangan stres, sabar menanti hari persaraan. InsyaAllah akan tiba juga masanya. Saya doakan semoga rakan-rakan guru semua sehat di samping keluarga. Dua perkara yang paling sukar dalam kehidupan manusia. Pertama, untuk menyapa saat pertama kali bersuara. Kedua, untuk melepaskan saat perpisahan kita.
Masya. Dah. Masya, Masya. Okey.